Artis Saipul Jamil kembali menuai kontroversi. Sempat tersandung kasus pelecehan anak di bawah umur, suap, hingga dugaan narkoba, kini namanya kembali mencuat. Tak kapok dibui atas kasus pelecehan sesama jenis, Saipul diduga kembali melakukan hal yang sama. Kali ini, ia memamerkan alat vitalnya lewat video call atau VC ke seorang pria. Skandal ini terungkap usai seorang korban pelecehan membongkarnya lewat akun haswatch.id dengan bukti foto. Korban bercerita awalnya video call tersebut berlangsung normal. Namun lama-kelamaan, mantan suami Dewi Persik itu mengarahkan kameranya ke area bawah perut dan meminta korban melakukan hal yang sama. Awalnya kan saya chat ke dia kan, salam gitu, assalamualaikum Saipul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bales kan. Dia nanya tuh, ini cewek apa cowok ya? Ini saya cowok bang. Oh, umur berapa? Umur saya 24. Boleh dong lihat fotonya kan, tak kirim tuh foto. Nah, oh ganteng banget apa manis banget gitu dia jawabnya. Lalu itu, oh iya makasih banget. Oh iya. Nah, tiba-tiba langsung gitu video call. Itu chat yang di checklist itu dihapusin semua sama dia. Hapusin semua. Pas saya cek tuh, lah udah pada gak ada kan. Nah, akhirnya kan pindah ke akun itu. Ya, itu chat aman-aman aja, tapi kayak dia selama chat tuh dihapusin tapi gitu. Gak tahu kenapa kan ya. Ya, namanya juga kan kayak artis ya, kita kan kayak seneng juga kan. Oh, artis nih berarti kan, saya kan orang biasa juga.